Bikin kepo, langsung saja kita lanjutkan lagi. Nah, langsung pertanyaannya ya. Dok, kalau misalnya kan tadi dokter bilang ada salah satu yang paling rentan begitu terkena misalnya atlet yang sering menggunakan seninya berlebihan begitu, terus buat anak-anak di rumah nih yang suka main gadget, itu cara untuk mengantisipasinya seperti apa sih? Oke, jadi aslinya kalau kita misalnya terkena OA itu kita tidak bisa berharap bahwa itu akan sembuh pulih sempurna. Jadi sekali terdiagnosis kita harus menyadari bahwa kita sudah terdiagnosis itu dan kita harus melakukan langkah-langkah ke depan. Langkahnya yang pertama adalah edukasi bahwa kita harus menerima bahwa kita sekarang sudah terkena OA, jadi kita kegiatannya tidak bisa sama seperti dulu lagi banyaknya. Yang kedua adalah menurunkan berat badan. Menurunkan keberat badan ideal dan sebisa mungkin. Kalau misalnya, wah saya nurunnya harus 30 kilo kalau untuk menurunkan berat badan, paling enggak 5 kg dari berat badan yang sekarang, maka itu angka kekambuhannya akan berkurang 50%. Jadi kurangi dulu yang 5 ketiga. Kilo. Yang berikutnya lagi adalah olahraga. Olahraganya harus tepat dan teratur. Olahraga yang tepat apa? Yaitu adalah olahraga peregangan. Yang berikutnya teratur berapa? Seminggu 2 kali, no salah. Olahraganya adalah 2-3 kali sehari, lamanya 10-20 menit. Kekuatan olahraganya tergantung toleransi penderita saat itu. Jadi kalau lagi sakit banget ya pelan-pelan peregangannya. Tapi kalau harus tetap dilatih gitu ya dok ya. Terus yang berikutnya lagi adalah mengkonsumsi nutrisi yang tepat untuk persendian. Nah ini yang orang sering jarang tahu. Jadi yang harus dikonsumsi untuk dosis terapi adalah dia harus mengkonsumsi glukosaminnya sebanyak 1500 mg dan kondroitinnya 1200 mg. Tetapi kalau misalnya rasa nyerinya itu sudah berkurang, rasa kakunya sudah berkurang, dia bisa menurunkan dosisnya. Dosisnya menjadi glukosaminnya 1000 mg dan kemudian kondroitinnya bisa dikurangi jadi 800 mg. Nah itu dia langkah-langkahnya. Ya, jadi memang harus tahu juga nutrisi mana yang tepat untuk dikonsumsi. Begitu. Kalau Pak Tony, seperti apa nih Pak Tony? Kabarnya juga tipsnya buat mungkin pembersih di rumah yang ingin mengkonsumsi Viostin DS, baik yang sudah terkena maupun untuk mencegah. Ya, untuk yang sudah kena itu ya mengkonsumsi Viostin DS-nya harus rutin. Jangan cuma baru seminggu, dua minggu, rasanya langsung enak, berhenti. Itu berbahaya karena penyakitnya sendiri itu penyakit degeneratif, artinya penyakit yang semakin lama semakin parah. Dan itu sudah kejadiannya berpuluh-puluh tahun sehingga akhirnya terasa nyeri. Pertama kalinya kan hanya bunyi-bunyi saja tuh lututnya, itu ya, sendi-sendinya. Dan juga yang perlu diperhatikan juga untuk penyakit ini, untuk asam urat. Asam urat itu yang biasa diresepkan oleh dokter itu adalah obat untuk mengeluarkan asam urat. Ya, yang namanya allopurinol. Tapi untuk sendinya itu, yaitu tulang rawan sendinya, di mana ada kristal jarum asam urat di dalam persendian itu, itu kan mengikis sendi. Nah itu juga perlu diatasi dengan ini, Viostin DS. Jadi memang harus dinutrisi juga. Jadi kombinasi dengan obat asam urat yang dari dokter. Jadi intinya Viostin DS ini memang aman. Tadi juga buat pasca melahirkan, yang penderita diabetes, bahkan bisa dikombinasikan dengan obat asam urat. Untuk memperbaiki tulang rawan sendi yang terkikis akibat kristal jarum asam urat. Nah itu dia Pak Mirsa. Nah kalau dari Bang Anwar yang udah 4 tahun lebih? 5 tahun yang mengkonsumsi Viostin DS ini, tipsnya buat pemirsa di rumah seperti apa? Tips saya, kalau ingin hidup bahagia dan nyaman tanpa gangguan radang sendi atau pengapuran sendi, jangan lupa konsumsilah Viostin DS, karena saya sudah membuktikan. Udah ada contoh kasusnya ya Bang? Bukan contoh, umur 70 masih sanggup nendangin orang bagaimana? Masih sanggup silat ya Bang Anwar ya? Bang, dikasih unjuk Bang! Masih! Silatnya gimana Bang? Dikasih unjuk Bang, silatnya? Nah itu dia, kan? Bebas kaku. Dan nyeri sendi. Karena mengkonsumsi Viostin DS. Itu dia pemirsa tadi ya. Jadi mungkin untuk Anda, ini kali ini topiknya betul-betul bermanfaat sekali nih Reza. Bisa dikonsumsi oleh siapa saja. Dan bagi Anda tentunya, kalau misalnya sudah terkena, perbaiki nutrisi sendi-sendi Anda dengan menggunakan Viostin DS. Kalau gitu saya mau coba juga deh, karena untuk pencegahan ya. Boleh. Terima kasih sekali lagi. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Betul sekali. Dan sayang sekali ya, Naya. Waktu kita satu jam
jam sudah selesai. Terima kasih banyak Dokter Rita, Pak Tony dan juga Bang Anwar Fadi. Terima kasih informasinya. Nanti kapan-kapan main lagi ke studionya Intermezzo. Itu dia pemirsa. Dan untuk Anda besok masih ada Intermezzo dengan tamu siapa lagi, makin seru pastinya. Ya. Makanya nonton selalu Intermezzo jam 10 sampai dengan jam 11 waktu Indonesia bagian barat. Akhir kata saya Marina Bastapal. Saya Muhammad Syahreza, Dokter Rita, Pak Tony dan juga Bang Anwar Fadi pamit undur diri, Via Velo juga, dan pemirsa tetaplah bersama kami di iNews TV. Sampai jumpa. Bye. Jeff said, joke a blow, love might be away. It's like you're always stuck in second gear. And if it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, but I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. Like I've been there before, I'll be there for you. Cause you're there for me too. I'll be there for you. When the rain starts to pour, I'll be there for you.